Seorang anggota polis terlihat seorang wanita di tempat duduk penumpang di dalam sebuah kereta. Wanita tersebut membuat isyarat tangan ke dada seperti sedang berdoa. Polis kemudian mengarahkan pemandu kereta tersebut, iaitu seorang lelaki, untuk keluar dari kereta. Pemandu berkenaan dengan tiba-tiba memecut kereta meninggalkan polis tersebut. Polis kemudian bertindak menembak tayar kereta berkenaan namun tersasar dan tidak kena pada tayar. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada malam kejadian, mangsa bersama ibu, adik dan teman rapatnya telah pergi ke sebuah restoran bernama Monte yang terletak di Bangsar Shopping Center. Mereka ke restoran tersebut untuk menikmati makan malam bagi meraikan sebuah perpisahan. Makan malam yang berlangsung selama hampir 2 jam itu berakhir kira-kira jam 10.30 malam. Selepas itu, mangsa telah pergi seorang diri ke tempat parkir di tingkat bawah bangunan tersebut untuk mengambil tiket keretanya dan membuat bayaran. Apa yang lebih menghairankan, setelah 20 minit berlalu, tetapi mangsa masih lagi tidak muncul kembali kepada adik dan ibunya. Ibu mangsa kemudian membuat panggilan ke telefon bimbit mangsa tetapi tidak dijawab. Ibu mangsa cuba juga beberapa kali call kepada anak perempuannya itu namun masih juga tidak berjawab. Kerana risau akan anak perempuannya itu, ibu dan adik mangsa telah turun ke tempat parkir tersebut untuk mencari mangsa. Mereka mendapati mangsa bersama-sama dengan keretanya tiada di situ. Kemana sebenarnya mangsa pergi? Pada malam yang sama tetapi di tempat yang berlainan, seorang anggota polis sedang menjalankan rutin biasa dengan membuat rondaan. Anggota polis tersebut kemudian terlihat sebuah kereta yang diparkir di tepi jalan. Polis tersebut telah mendekati kereta itu dan membuat pemeriksaan. Dia mendapati seorang lelaki iaitu suspek dan seorang wanita iaitu mangsa berada di dalam kereta berkenaan. Polis telah bertanyakan nama lelaki tersebut yang pada ketika itu berada di tempat duduk pemandu. Lelaki tersebut menjawab, "Saya Ahmad Najib bin Aris." Setelah melakukan pengecaman identiti, polis terlihat wanita yang pada ketika itu berada di tempat duduk penumpang telah membuat isyarat tangan seperti sedang berdoa ke dada. Polis berasa sangat curiga dan mengarahkan pemandu lelaki itu untuk keluar dari kereta, tetapi lelaki tersebut enggan mengikuti arahan polis. Secara tiba-tiba, pemandu lelaki tersebut terus memecut laju kereta dan pergi meninggalkan polis. Adegan kejar-mengejar kemudian berlaku di antara kereta yang dipandu lelaki berkenaan dengan kereta polis. Polis telah melepaskan 2 das tembakan ke arah tayar kereta yang mencurigakan itu namun tersasar. Polis kemudian meminta bantuan dari rakan sekerjanya. Menurut rakannya itu, kereta yang mencurigakan itu adalah kereta yang dilaporkan hilang dari Bangsar Shopping Center. Sekitar jam 12 malam pada malam yang sama, seorang wanita bernama Aminah dalam perjalanan ke Kuala Lumpur International Airport KLIA. Dia kemudian memberhentikan keretanya di tepi jalan di hadapan bangunan Bali di Jalan Sungai Wei. Dia melihat sebuah kereta berada dalam jarak 20 kaki dari keretanya yang turut diparkir di tepi jalan. Lelaki yang dikejar polis tadi telah keluar dari kereta dan menghampiri Aminah. Lelaki tersebut meminta kepada Aminah untuk meminjam kajek. Aminah sempat melihat ke arah kereta yang dipandu lelaki berkenaan. Dia dapat melihat seorang wanita iaitu mangsa membuat lambaian meminta tolong dengan wajahnya dalam keadaan ketakutan. Setelah lelaki berkenaan memandu pergi dari tempat itu, Aminah telah pergi ke Balai Polis Subang Jaya dan membuat laporan polis tentang kejadian yang dia saksikan tadi. Dia yakin bahawa ada sesuatu yang tidak kena sedang dihadapi oleh mangsa. Kira-kira jam 1 pagi pula pada malam yang sama, seorang lelaki bernama Azizam dalam perjalanan ke pejabatnya di Jalan Kelang Lama. Dia telah memberhentikan kenderaan yang dipandunya itu untuk berehat seketika. Dia kemudian turun dari keretanya untuk meninjau kawasan rehat tersebut. Tiba-tiba, Azizam terkejut dan gelabah. Dia dapat melihat mangsa dalam keadaan terbaring di dalam kereta. Menurut Azizam, mangsa dilihat tanpa pakaian dan bahagian dadanya tidak bertutup dan dapat dilihat dengan jelas. Namun secara tiba-tiba, suspek telah memandu pergi dari situ. Azizam tidak sempat berbuat apa-apa dan teruskan perjalanan ke pejabatnya semula. Semasa Azizam dalam perjalanan pulang dari pejabat, dia sekali lagi melihat kereta yang sama di tempat yang sama. Dia kemudian memberhentikan kenderaannya dan memeriksa kereta berkenaan. Namun dia mendapati tiada sesiapa di dalam kereta tersebut.
Azizam kemudian ternampak sebuah beg silang di tempat duduk belakang. Dia mengambil beg tersebut dan mengambil telefon bimbit yang dipercayai adalah milik mangsa. Untuk makluman, kesemua kejadian ini berlaku pada malam bertarikh 13 Jun 2003. Pada jam 8 malam pada 14 Jun 2003, Constable Zulkifli telah menemui kereta yang dipandu suspek itu di belakang sebuah lot kedai di Petaling Jaya. Pemeriksaan awal mendapati kereta itu dipenuhi kesan darah dan berbau hanyir di bahagian tempat duduk belakang. Kereta tersebut kemudian dibawa ke balai polis untuk siasatan lanjut. Selang beberapa hari kemudian, iaitu pada 17 Jun 2003, satu mayat hangus rentung terbakar telah dijumpai dalam satu lubang di Jalan Batu 7, Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur. Mayat mangsa kemudian dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Pakar patologi iaitu Dr. Kasinaden telah menjalankan autopsi ke atas mayat mangsa yang rentung tersebut. Menurut Dr. Kasinaden, mayat rentung mangsa dijumpai dalam keadaan kedua tangannya diikat dengan selai kain sebanyak 3 lilitan. Punca kematian mangsa disahkan akibat dijerut atau dicekik dengan paksaan di leher. Pakar juga mengatakan bahawa terdapat kesan cedera parah di abdomen mayat mangsa. Pada tarikh 20 Jun 2003, satu serbuan telah dibuat ke atas rumah suspek dan beberapa bahan bukti seperti baju dan seluar jeans turut diambil. Menurut siasatan, terdapat kesan darah yang banyak pada seluar jeans milik suspek. Satu ujian telah dilakukan dan mendapati darah itu sepadan dengan DNA mangsa. Siasatan ke atas kereta yang digunakan juga menjumpai beberapa helai rambut, darah dan cecair dipercayai dari vagina mangsa. Ujian menunjukkan kesemua ini adalah milik mangsa. Selain itu, sekeping tiket parkir Bangsar Shopping Center juga turut ditemui. Polis juga telah meneliti rakaman CCTV di tempat parkir Bangsar Shopping Center. Di dalam rakaman CCTV tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahawa suspek telah menghampiri mangsa di keretanya dan menolak mangsa secara paksa ke dalam kereta. Suspek juga memandu kereta mangsa dan merempuh penghadang di pintu keluar parkir. Suspek yang bernama Ahmad Najib Aris, 27 tahun, telah didakwa atas kesalahan membunuh mangsa yang bernama Kenny Ong, 28 tahun. Kenny Ong merupakan seorang yang berpelajaran tinggi dan bekerja sebagai penganalisis teknologi maklumat di San Diego, Amerika Syarikat. Kenny Ong dilahirkan pada 18 Julai 1974 dan mempunyai seorang suami bernama Brandon. Menurut suami mangsa, mereka telah merancang untuk menimang cahaya mata. Pada awal tahun 2003, bapa Kenny Ong menghidap kanser dan pada 1 Jun 2003, Kenny Ong bersama Brandon terbang dari Amerika Syarikat ke Malaysia untuk melawat bapa mangsa yang sedang sakit. Ketika Kenny Ong berada di Malaysia, keadaan kesihatan bapanya bertambah baik dan semakin pulih. Kenny Ong dijadualkan akan kembali pulang ke Amerika Syarikat pada 14 Jun 2003, iaitu sehari selepas dia, ibu, adik dan teman rapatnya makan malam di Bangsar Shopping Center untuk meraikan perpisahannya. Rupa-rupanya, majlis perpisahan itu merupakan perpisahan terakhir Kenny Ong dengan orang yang tersayang buat selama-lamanya. Menurut beberapa sumber yang dijumpai berkaitan dengan tertuduh, Ahmad Najib dilahirkan dan dibesarkan di Muar Johor dan merupakan anak kedua daripada empat beradik. Ahmad Najib tidak sempat untuk menamatkan persekolahannya dan hanya belajar sehingga tingkatan 3 sahaja kerana dia terpaksa bekerja untuk menyara keluarganya dan terpaksa bekerja keras untuk itu. Pada tahun 1998, Ahmad Najib datang dari Muar ke Kuala Lumpur. Ahmad Najib kemudiannya telah berkahwin dan bekerja sebagai pembersih kabin kapal terbang di Malaysia Airlines sejak tahun 2000. Ahmad Najib tinggal di pantai dalam Kuala Lumpur sebelum melakukan pembunuhan terhadap Kenny Ong. Menurut orang yang mengenalinya, Ahmad Najib merupakan seorang yang berakhlak baik dan bertanggungjawab dalam kerjanya. Semasa disoal jawab di dalam mahkamah, tertuduh mengaku telah melakukan hubungan seksual dengan mangsa. Apa yang lebih menjijikkan, tertuduh mengatakan hubungan seksual itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan si mangsa merelakannya.
Namun pihak pendakwaan bukanlah bodoh untuk bersetuju dengan perkara tersebut. Ini disangkal dengan fakta bahawa tertuduh telah mengeluarkan sebilah pisau dan membuat ugutan kepada mangsa dan menyuruh mangsa melakukan hubungan seksual di bahagian tempat duduk belakang kereta mangsa. Tertuduh juga turut mendedahkan bahawa dia membunuh mangsa kerana mangsa telah cuba untuk melawan semasa perbuatan seksual tanpa rela itu dilakukan. Menurut Ahmad Najib, dia tidak mempunyai sebarang niat untuk membunuh Kenny Ong. Perbuatan rogol itu telah dilakukan di bawah sebuah jejantas yang sedang dalam pembinaan berhampiran Taman Datuk Harun di Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur pada jam sekitar 1 hingga 5 pagi. Menurut kertas pendakwaan, terdapat kesan tikaman sebanyak 2 kali pada tubuh mangsa. Ahmad Najib juga telah membuat pengakuan bahawa dia telah menggunakan 2 biji tayar berisi konkrit untuk menutup lubang di mana tempat mayat Kenny Ong diletakkan. Namun pada ketika ini, mayat mangsa masih lagi belum dibakar. Tertuduh telah membeli 2 botol petrol dan kembali semula sehari selepas membuang mayat mangsa di dalam lubang. Tertuduh telah menjirus kesemua minyak petrol yang dibelinya itu ke atas mayat mangsa dan membakarnya. Menurut laporan, keadaan mayat mangsa adalah kebakaran tahap tinggi dan daging hangus. Menurut siasatan polis, tertuduh tidak mempunyai sebarang perancangan jenayah sebelum kejadian. Tindakan tertuduh adalah secara spontan dan boleh dikatakan hanya suka-suka untuk melakukan jenayah rogol atas wanita. Setelah menilai segala bukti daripada laporan bedah siasat, pakar kimia, pihak polis dan juga saksi-saksi, Ahmad Najib telah didapati bersalah atas jenayah rogol dan bunuh. Ahmad Najib dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Sejak dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi, tertuduh telah membuat rayuan. Proses rayuan tertuduh telah memakan masa yang cukup lama, iaitu mengambil masa selama 11 tahun. Mahkamah Tertinggi Negara, iaitu Mahkamah Persekutuan, akhirnya telah mengekalkan hukuman gantung sampai mati ke atas tertuduh. Antara alasan kukuh atas sabitan tertuduh dengan jenayah tersebut adalah wujudnya darah si mati pada pakaian tertuduh dan juga penemuan kondom yang mengandungi air mani tertuduh di tempat kejadian rogol mangsa berlaku. Menurut laporan, Kenny Ong juga cuba merayu pada Ahmad Najib agar dilepaskan. Mangsa turut rela jika dia dilepaskan walaupun setelah dirogol dan tidak akan melaporkan perkara itu kepada pihak berkuasa. Sehari sebelum digantung, Ahmad Najib telah bertemu dengan ahli keluarganya. Tertuduh dikatakan sempat mencium tapak kaki ahli keluarganya. Pada 23 September 2016, Ahmad Najib Aris telah menjalani hukuman gantung sampai mati pada jam 6 pagi. Jenazah Ahmad Najib telah dikebumikan di tanah perkuburan Sungai Kantan di Kajang, Selangor. Menurut peguam tertuduh iaitu Hanif Katri, Ahmad Najib telah insaf semasa di dalam penjara dan dia menyesali atas perbuatan terkutuknya itu. Dia juga berubah menjadi orang yang alim ketika di dalam penjara. Akibat daripada kes pembunuhan terkenal Kenny Ong ini, sistem pakir wanita telah diperkenalkan di seluruh Malaysia.